Pak Yan Windra monitor, Pak Yan Windra terjadi erupsi baru saja, kepulan asap tinggi merah membara. Selamat malam Pak Mangkugiri nggih. Rajang Rahayu nggih, katul dumugi Tiragus sami mangguh Rajang Rahayu ngeten. Belum tiang cek niki apa ada fotonya atau di CCTV kelihatan Pak Giri ganti. Anggap Pak Enda, kebetulan dari rumah juga terlihat jelas kepulan api dari bawah, terus sampai di atas hilang itu apinya. Itu Pak Indra. Iya, secara visual dari sini saya lambat soalnya yang ngambil api, jadi tidak sempat mengambil gambar apinya yang cukup besar dari bawah, kemudian disusul sampai ke atas. Nah, sekarang masih terjadi kepulan asap yang tinggi. Posko Pasebaya, apakah ada yang di posko? Tolong dilihat, ada percikan api dari Gunung Agung. Apakah benar? Nanti. Sopi ini santai, santai monitor. Rajang wengi, rekan-rekan tangga bencana Gunung Agung, kente. Unapi gatre di gatre, reng wengi sekali mangken. Demikian. Itu Pak Yogi, itu kelihatan menyala ya, kelihatan menyala di puncak Gunung Agung itu dari CCTV ini 1920, kelihatan menyala di puncak Gunung Agung, itu sinarnya terang sekali gitu. Mohon selalu siaga dan waspada rekan-rekan yang ada di posisi seputaran KB 123, selalu siaga ya, mohon informasinya jika ada perkembangan. Ini soalnya malam itu kita tidak lihat ya, bisa pantau dari CCTV aja. Itu letusannya cukup besar, itu menyala ya, kelihatan menyala dari bawah gitu kan.
Mana Pak Ketua ini? Ya Pak Ketua mungkin pakai HP ya, lowbat. Jadi dari sisi sebelah tenggara wilayah Karangasem barangkali Pak Haji Ketua ya, teramati adanya gelo ataupun sinar api di puncak gunung. Mungkin nanti ada teman-teman mungkin yang lain ya, dari rekan dari Bukit Jumenang ataukah Pak Jarot mungkin nanti bisa menambahkan. Haji Ketua sudah bisa lagi transmit, silakan. Bisa tadi. Terpantau titik api besar sekali di atas kawah. Saya coba foto sebentar ganti. Ya, silakan Haji Ketua untuk mengabadikan, mengambil titik spot yang tepat. Jadi himbauan kepada masyarakat di lingkar 28 desa tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan, karena dari pantauan sisi sebelah tenggara ya, jadi teramati adanya gelo ataupun sinar api di puncak gunung, yang menyusul adanya SRR yang tadi meliuk-liuk kan, namun sekarang sudah kembali landai. Namun tetap untuk waspada. Demikian. Haji CCS, terima kasih sering informasi. Jadi, bila mana ada perkembangan untuk diinformasikan kembali. Berkenan standby, selamat malam. Pak Gede, sumber daya Jermangku menuju. Oke, Jermangku Tambun, silakan. Selamat malam. Terima kasih Pak Gede, sumber daya, sepenika. Ingin menuju rekan Bapak Ketua, sepenika Gus Haji. Ampun informasinya Gus Haji, mohon informasikan kembali sapunika, mungkin lihat ketinggian mungkin karena niki warga Didang Ringker Tuarah kantun melakukan perjalanan saking Kabupaten Buleleng menuju Karangasem. Sapunika Gus Haji ganti. Iya betul sekali Pak Yan. Nah, saya kebetulan tidak dapat mengabadikan momennya. Cukup besar dan sampai di atas itu meledak mirip seperti kembang api gitu Pak Yan ya. Tolong juga diinfokan ke KRB 6 kirim 6 km supaya waspada di malam hari ini ya, gitu Pak Yan. Indra silakan dilanjut. Pak Giri, terima kasih banyak informasinya. Niki, rekan-rekan, Pak Bro Resep ya, Pak Madedari ya dari seputaran Badeg ya, Pak masih monitor Pak Madedari. Mohon selalu siaga dan waspada. Ya, rekan juga di Batu Ringgit itu Pak Giri Lantik ya, mohon waspada dan siaga. Pak KD21, apa kabar malam ini? Kalau ada informasi mohon masuk ke tangga bencana Gunung Agung. Pak Imura, selamat malam. Apa kabar? Mohon informasinya Pak Sultana Wayan juga yang undang ya. Ini apinya masih kelihatan ya, apa namanya? Kelihatan jelas ini. Udah naik apinya gitu loh. Jelas kelihatan di CCTV gitu. Tidak tahu nih rekan-rekan yang di Karangasem mungkin ada visual yang lebih jelas, mohon informasinya tadi. Oke, Pak Yanendra ini meluncur ke Glumpang. Bukit Cinta. Gitu aja. Selamat malam Pak Yan Mendre dan rekan-rekan tanah bencana Gunung Agung. Barusan saya nyampe langsung di Bukit Asah dan terpantau di sini terlihat ada asap kayaknya warna kehitaman dan di atas puncak Gunung Agung. Mengenai apinya tidak terpantau karena mungkin samar-samar nih. Kalau dari CCTV tadi terlihat sangat jelas ada api di atas puncak Gunung Agung, begitu ganti. Pak Mangku, Juru Mangku, Mr. Justin. Ya kemungkinan suplai magma bertambah. Jadi ada sinar merah. Karena dari jam 5 pagi itu tremornya gitu ganti. Oh ini. Ini mungkin dari ada kelihatan ketinggian dari sinar tersebut ke saja ganti. Itu yang foto teman. Asap cukup tinggi dan pekat mengarah ke timur gede. Oh ini, jadi kita kan panggil titang remang-remang, katul sebetulnya kejadi ini warna apunya nike, warna nepi, warna
asapnya nike, remang-remang di titiang tiga enta penike. Sok semangat tu saja, ketua titiang serang ring ring jero. Titiang nender melepas PTT. Oh, Pak Ulu Gede, suk semua galah kepicar yang ditiang, sabun itu sandukan ditiang ini ki, wenten warga kantun melakukan perjalanan saking Buleleng mengarah ke Karangasem, anu besi, besi anu ditiang menginformasikan kewenangan tersebut ring Gunung Agung. Sabun itu Pak Gede Sumerte, ditiang muali aturan galah, ditiang standby. Nah, ini ceramangku tambun lah. Pun tersambung, jadi ya, jadi dari pantauan si seismogram ya SRR, jadi untuk saat ini sudah kembali landai, namun tetap adanya pergerakan. Jadi hembusan tadi mungkin sudah terputus, jadi disimbau tentunya masyarakatnya ataupun warganya untuk tetap tenang dalam perjalanan. Jadi, semoga semua selamat sampai tujuan. Namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Demikian jero. Berkenan standby. Selamat malam. Pak Gede Sumerti, selamat malam. Pak Gede Sumerti, selamat malam.